Di sini dia udah support slow mo, ada dual view video, ada kan Oppo A78 juga mengusul teknologi terbaru dari Oppo yaitu baterai Hell Angel. Halo teman-teman, kembali lagi di Pabeng Channel. Oke, sesuai dengan judul, di video kali ini saya ingin unboxing handphone Oppo yang paling dicari ya guys. Bisa dibilang seperti itu karena speknya itu udah lumayan bagus daripada handphone-handphone yang tipe sebelumnya ya guys. Yaitu handphone apa? Ini dia handphonenya guys. Full of jealousy, yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. Inilah dia Oppo A78 dan seperti inilah bentuk boxnya. Kalau kalian lihat bentuk boxnya ini seperti seri Oppo Reno ya guys, karena Oppo A77 itu warna boxnya itu hijau, sedangkan ini dia berwarna putih dan abu-abu. Gas, kita buka. Ini dia isi boxnya, ada handphonenya tentunya dengan spesifikasi di bagian kertasnya ini. Ini kayak kertas tapi plastik tapi kertas, gimana itu guys? Pokoknya ini kelihatannya lebih premium lah guys, ada spek-speknya. Ini dia handphonenya guys, kita singkirin dulu ya guys. Kita lihat dulu apa saja sih yang kita dapat kalau kita beli Oppo A78 ini. Yang pertama kita lihat ini adalah charger yang sangat istimewa, yang 67 watt super VOOC yang dipakai Oppo Reno 8Z di harga 6 juta. Kali ini kalian bisa dapatkan di harga 3 jutaan aja. Ini 67 watt, sangat mantap sekali guys. Ini cuma 40 menit bisa full guys. Dan seperti ini dia kelihatannya. Ini casannya ini lebih besar daripada casan yang 33 watt dari Oppo Reno 8. Gak cuman itu aja, untuk kabelnya ini lebih besar juga guys, hampir sebesar kelingking ya guys. Nih. Dan untuk daya tahan kabel ini jangan diragukan guys. Ini kokoh guys. Dan setiap pembelian kalian akan mendapatkan case hitam polos seperti ini guys. Keren banget dah. Langsung saja kita ke handphonenya guys. Oke teman-teman, Oppo A78 ini dia mempunyai RAM 8 internal 256 termurah yang Oppo miliki ya guys. Selain RAM dan internal yang istimewa, Oppo A78 ini juga menggunakan layar AMOLED. Jadi ini adalah layar AMOLED termurah juga nih yang pernah Oppo buat ya guys. Di harga 36 kalian dapat layar AMOLED dengan sidik jari di layar. Gak cuman itu aja, Oppo 78 ini juga udah menggunakan pengecasan Super VOOC 67 watt. Jadi ini adalah pengecasan terbesar dan termurah yang Oppo pernah buat juga guys. Dan untuk kamera, dia mempunyai setup seperti ini. Dengan resolusi 50+2MP dan kamera depan 8MP. Dan yang saya pegang ini dia berwarna grey ya teman-teman. Dan Oppo A78 juga mengusul teknologi terbaru dari Oppo yaitu baterai Hell Engine. Jadi ini seperti yang di iPhone seperti itu, tapi dia lebih memfokuskan untuk daya tahan baterai jangka panjang. Sekitar 4 tahun itu mungkin cuma berkurang sedikit untuk baterai Hell-nya. Dan ini dia spek lengkapnya untuk kalian lihat guys. Oppo A78 ini udah menggunakan ColorOS 13.1 dan juga Android 13 guys. Ini dia chipsetnya, dia menggunakan Snapdragon 680, baterainya 5000, 6,4 inch AMOLED, sama seperti Oppo Reno series dia ada pengaturan Vivid dan Natural untuk kecerahan layar dan juga layarnya ini udah support 90Hz. Dan ini dia untuk tampilan fingerprint di layarnya, kalian bisa pilih emoji sesuka hati kalian ya guys. Langsung saja kita ke sektor kamera 50+2MP
Seperti ini tampilannya masih sama seperti Oppo sebelumnya, tapi ada beberapa fitur yang keren menurut saya di Oppo A78 ini, guys. Di sini dia udah support slow-mo, ada dual view video, ada kamera portrait bokeh dan lain-lain. Langsung saja kita coba hasil fotonya seperti apa, guys. Untuk bagian kamera saya akan buatkan satu video lagi karena durasinya terlalu panjang kalau taruh di sini, guys. Dan seperti ini penampakan kalau kalian menggunakan case bawaannya, kelihatan lebih keren, guys. Oke, gimana menurut kalian? Di next video saya akan bikin tes kameranya ya, guys. Tes kamera, tes video, dan masih banyak lagi konten yang saya akan buat menggunakan handphone Oppo A78 ini ya, guys. Kita akan versuskan juga dengan Oppo A77s. Gimana hasilnya? Tunggu aja video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe. Terima kasih.